guys. Gue tiba-tiba ada di mana nih anjir? Kayak gini, gue ada di Broadway. Kita ada di parkiran Lego, kita lihat dalamnya ada apa. Guys, lihat ada balon gede katanya. Oh iya. Foto di sini, Cuk. Foto. Guys. Hah? Foto. Tuh, gede banget. Apanya yang gede? Balonnya. Wah, keren ya. Welcome to Bread. Broadway. Gimana sih kalau masuk? Tapi ini gak pake. Gue gak tau ya tempat apa ya. Tempat apa sih kayak spot-spot kayak ini gitu. Kayak Hollywood. Oh, I know. Duh, anjir. Kayak jalan apa yang... Jalan apa, bos? Kalau ngomong jangan setengah-setengah, bosku. Wow. Kok kayak ini gak sih? Kayak apa ya? Apa? Korea gak sih? Ya, kayak Korea. Tapi ini kayak stand-stand Hollywood gitu. Oh, jadi ini tuh kalau misalkan... Emang kita tuh kesininya pagi, guys. Memang pagi tuh memang enak. Cuman belum pada buka gitu loh. Wajar, bos belum buka. Bos kepagian kesininya. Jadi di sini cuman ada security doang, bos. Yang lain masih pada tutup. Tempat band. Entah mau nyanyi ya, katanya mau nyanyi. Ya, tempat band ini. Terus kalau untuk itu? Stay makanan. Yeah, of course. Ya Allah, demi apa pun. Ada juga. Event ini, event apa sih? Con match. Ya, ya, sudah. Local brand. Ada bazar lokal brand. Ada bazar lokal brand. Wow. Kesukaannya Katir. Kopi. Sama durian. Ih, belum pada buka, ini malu banget. Mau jajan apa? Angin. Mau jajan apa? Angin kita. Itu tutup, cuy. Tapi keren tuh. Jam berapa ini? Belum jam 10, masih jam 10. Ya Allah, ya kesian ya. Dogi, anjing. Woi, manggilnya biasa aja dong lu. Bisa biasa aja enggak? Gua tahu gua anjing. Lu gua kejar panik nanti. Panik. Gua lagi diem, diganggu aja lu. So asik lu. Itu Dogi lagi di semir. Itu Dogi lagi di semir. Bang. Guys, demi apapun kita kebagian deh kayaknya. Soalnya Broadway. Broadway boss. Bukannya Bright White. Nih saya kasih tahu. Kalau Bright White itu, dia nih bos sang Lord from Barcelona. Bukannya jam 12, kita datang jam 10. Gila, kepagian, Cok. Padahal dia bukannya tuh jam 12. Wow, kita lihat dia rajin banget. Kita lihat dong stand-standnya yang gak pada buka. Pada tutup, Cok. Tapi di sini worth it sih. Kalau misalkan bagi yang nyantai-nyantai atau bagi yang gabung-gabung sama pasangannya, jadi ini dia worth it sih. Lagi ini di Alam Sutra ya. Ini alamatnya gua bakal di bawah. Ingat juga guys, ini ada bazar ya. Bazar. Ada bazar makanan juga, ada hewan, terus ada apa lagi tuh? Pokoknya di sini banyak makanan, tapi spot fotonya tuh kayak Korea gitu, kayak Jepang gak sih? Iya, tapi ini versi Hollywoodnya gak sih? Iya bener sih. Itu katanya sih worth it aja sih kata gua. Apalagi maksudnya tuh nyantai-nyantai sih enak nih. Apalagi kalau sama keluarga itu cukup banget kalau pada pengen Wow. 27 sampai 6 Oktober.
Iya, kopi. Nah, di depan yang bagus. Kita lihat ke sana dulu, guys. Ada apa sih? Oke. Okay. Siapa tahu ada spot yang bagus ya. Kakak, celana melayang, no. Do, no, no. Oh, no, oncom. Tuh. Oh, iya. Kok gue ngelek, anjing. Oh, di sini juga banyak parkirannya sih, guys. Tuh luas. Lagi itu, di sini ada sihirnya, guys. Hah? Apa? Ada sihirnya, Kai. Oh, nah. Celana melayang. Daily box ada, terus apa lagi ya? Puki. Ada sate Betawi makannya. Mana? Sate Betawi mas, depan. Guys, ada mainan tuh. Ada bapak-bapak, teman-teman. Oh ya, pecapit makanan juga. Ini enak juga sih. Wah, lagi makan di luar, ini ada remi juga ternyata. Kalian bisa datang sini. Oh, ini tempat-tempat es krim. Wow. Berarti ada indoor sama outdoor ya? Ya, of course. Ya, ada. Juga ada brand-brand besar nih. Kalau ini namanya Kimchi. Itu makanan loh. Oh iya, brand besar. Oh iya, itu makanan sih, salah. Ada Momokino. Momokino itu apa ya? Oh, kayak makanan Korea atau Jepang. Ada ini apa namanya? Gacha, dalamnya ada gacha. Oh, gacha itu apa ya? Gacha kalau masukin koin, keluar mainan. Krung. Terus ada kafe. Ya, kebanyakan kafe lah di sini. Tuh, jadi kalau misalkan kalian punya anjing, jangan lupa mampir ke Boots-nya. Mana nih? 2000 years later. Okay guys, segitu dulu video dari gua. Buat kalian yang udah mampir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu setiap gua update video-video baru. Okay guys, thank you. See you.